Yo, tadi kayaknya pas kita perjalanan mau ke sini kan kita lewatin sungai. Nah itu kayaknya ada bambu deh. Kira-kira bisa kita manfaatin nggak? Nah kita cek dulu. Oke. Itu jenis bambu apa kita kan belum tahu juga, Charles. Kita ke bawah aja yuk. Oke, yuk. Nah sekarang kamu bawa gergaji. Iya. Kita siap-siap. Oke. Ayo. Nah sini ya. Ini bawa tas nggak? Nggak usah. Oh nggak usah. Tinggal situ aja. Makanan tuh Charles, itu rebung, jadi itu bisa kita masak, kita bisa bikin tumis atau kita bisa rebus juga. Tapi biasanya harus direbus dulu biar lunak baru kita tumis. Ya kita harus nyebrang, hati-hati lewat sini. Ambil ke atas ya. Oke. Kamu simpan dulu. Nah, Rangers, jadi Mas Tio di atas lagi ambil rebung. Nah, nanti setelah itu kita bersihkan, terus nanti kita bakal olah di atas. Oke, Mas Tio. Ya. Ini Charles. Ini lumayan. Jadi kita harus tahu juga untuk rebung ini kita harus bersihkan dulu juga karena rebung ini punya bulu-bulu halus. Ini cukup gatal apabila kita tidak menggunakan sarung tangan. Lebih baik saya bersihkan, nanti baru saya oper ke Chelsea. Nah, Rangers kayaknya masih udah berhasil tuh nemuin rebungnya. Coba tanya, udah dapet Mas Tio? Udah nih. Oke. Bentar aku turun dulu, harus aku bersihin karena di sini ada bulu-bulunya. Iya. Habis ini kita bakal bersihin dulu, baru kita olah di atas. Iya. Nah, jadi sebelum kita konsumsi, harus dibersihin dulu. Karena di luarnya itu banyak bulu-bulu halus ya. Jadi dikupas dulu kulitnya. Setelah itu kita cuci, baru kita olah. Nah, ini udah aman nih, Charles. Nih. Kamu pegang, nanti bisa kamu cuci di situ. Terus aku mau ngambil bambu dulu. Kita bisa menggunakan bambu yang sudah roboh ini. Kita nanti akan kita potong-potong bisa bikin kursi atau segala macam dari bambu ini juga. Setelah dibersihkan, kita langsung cuci dulu. Nah di sini ada bambu yang sudah kering. Di sini udah ada yang roboh. Kita coba ini sudah kering dan akan coba saya potong. Siapa tahu nanti saya bisa memanfaatkan bambu ini dengan maksimal mungkin. Oh, ada airnya. Ini sumber air di sini. Di dalamnya sini ada banyak air bersih dan ini bisa kita juga manfaatkan nanti buat masak nasi. Jadi airnya dari air bambu, wow, keren banget. Oho.
tadi aku lihat Mas Tio lagi ngambil bambu. Cuman aku penasaran, bambunya tuh buat apa sih? Yuk kita samperin aja langsung Mas Tio-nya. Mas Tio! Ya, Cias. Tak sini, karena sini. Awas di dalam. Mas Tio, tadi aku lihat Mas Tio habis ngambil bambu ya? Iya. Itu jadi, buat apa sih Mas Tio? Yang pertama, yang pernah saya bilang bambu itu merupakan sumber air. Oh. Kamu butuh bukti itu? Iya. Nah di sini kita bisa potong di sini. Kita coba cuak di sini ya. Iya. Ini kan ada dua ros. Tadi karena yang bagian bawahnya sini ada airnya. Dan biasanya ros kedua itu juga masih ada airnya. Nah, coba kita lihat. Kita potong dulu begini. Ini bambunya cukup tipis. Kamu lihat air bambu? Ini dia. Mau coba rasain? Sedikit? Mau. Mau coba. Rasanya gimana? Segar banget. Segar kan? Nah itu asiknya apabila kita ke hutan, kita banyak dapat pelajaran. Salah satunya adalah air bambu yang dia agak warnanya agak kayak ini nih, apa namanya, coba lihat ini kayak apa, warna kelapa, warna air kelapa. Iya, dan itu seger. Nah jadi apabila kita ragu dengan air sungai yang ada di sini apakah bisa diminum atau enggak, kita bisa menggunakan air bambu juga. Dan ini coba lihat, sebetulnya air di sini bisa diminum langsung. Kamu tahu nggak? Ini salah satu indikator kalau air ini juga bisa diminum, Charles. Namanya bibis. Oh. Salah satu indikator air ini bersih, bisa diminum. Fungsinya? Itu indikator. Dia ada kehidupan. Jadi dia bisa hidup di situ. Jadi air di sini bersih. Seperti itu. Ada biasanya ada serangga air, ada bibis. Nah ini salah satu indikator kalau ini air bersih. Berarti langsung bisa kita minum ya? Langsung bisa kita minum. Gitu. Oke. Yuk kita langsung ke atas aja. Iya. Sana sini. Nah, sekarang aku ambilin beberapa peralatan nanti untuk kamu bisa potong-potong ini, potong-potong rebungnya. Sekarang saya bisa motong ini dengan menggunakan gergaji. Dan yang uniknya tadi yang aku kasih tahu ke kamu, di sini kita akan masak rebung dengan menggunakan air bambu. Bisa kita dengarkan di sini semua, di sini ini ada airnya. Jadi kita menggunakan air dari bambu juga. Ya. Nah ini indikatornya nih, di sini kan nggak ada lubang sama sekali kan, Charles? Ya. Jadi ada beberapa sumber air, kita bisa mendapatkan sumber air dari air bambu juga. Nah di sini kita bisa perhatikan suaranya kencang banget kan? Iya. Di sini dan ini banyak loh, Charles. Banyak, iya. Iya. Tadi kan kita rasakan juga dan seger kan? Seger nah makanya banget. Kita kali ini akan gunakan air bambu juga. Oke Rangers, jadi sekarang aku mau potong-potong dulu nih rebungnya. Selagi Mas Tio mau nyiapin untuk masak nasi ya. Iya, pakai bambu. Iya. Jadi harus aku potong dulu. Karena di dalamnya ada airnya, jadi harus berdiri begini, Charles, aku motongnya. Biar gak tumpah. Benar-benar. Oke. Coba bersihin dikit, nanti tinggal kita masukin berasnya. Kalau bambu yang udah tua tetap ada airnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti emang harus cari yang yeah. Masih muda ya. Cukup. Ya, cukup segitu aja.
sedikit lagi. Cukup. Sekarang kita tutup. Nah, di sini aku masukin berasnya dulu ke dalam bambu. Kamu pegangin dulu di sini. Masukin. Oke, cukup. Oke. Udah. Kemudian kita sandarin di sini. Gedein apinya lagi. Oke. Nah, di sini kan aman karena ada gedein apinya dulu. Nah, biasanya kalau masyarakat-masyarakat kampung ini memasak nasi dengan menggunakan kayak gini, menggunakan bambu muda. Kalau tempatku sih namanya lemang. Lemang. Kalau tempatmu apa, Charles? Tempat aku di Sulawesi itu namanya nasi jaha. Nasi jaha? Iya. Sama juga? Dia dikasih bumbu atau gimana biasanya? Pakai santan sih. Pakai santan? Iya. Itu pasti lebih gurih? Iya. Karena memang menggunakan bambu ini biasanya rasanya beda sih, lebih enak kalau menurut aku. Nah, jadi ini tinggal kita tunggu aja sampai nasinya matang, terus baru langsung kita cobain. Iya. Oke, semuanya masukkan di sini. Jangan buang. Ya. Oke, cukup. Ya, mantap. Tinggal kita ratain. Nanti menguning berarti dia sudah matang. Ini boleh buat balik. Di sini dari tinggal. Ya. Biar matangnya rata. Oke. Ada, nah masukin sini Charles, sausnya. Oke, yes, tinggal ratain. Wih, kayak daging Charles. Kita sajikan di situ, di tempat yang ini. Iya, boleh. Silakan cicipi. Oke. Dari baunya aja udah menggoda. Oh ya. Iya dong. Kayak soalnya aku juga baru tahu gitu. Oh ya. Rebung itu aku juga baru tahu gitu. Oh iya. Jadi untuk rasanya sendiri enggak kebayang sih. Dan ternyata luar biasa kan? Iya. Nasi goreng tadi mirip kentang ya. Iya, tapi ini luar biasa. Ulen ya jadinya. Iya. Nah, kita
coba cicipin nih, Charles. Iya. Nah, ini kan serba bambu. Mulai dari airnya tadi yang kita gunakan air bambu, masaknya dengan menggunakan bambu, masak nasinya, kemudian lauknya juga dari bambu, dari rebung, dari bambu juga kan. Nah, ini udah luar biasa, dari satu tanaman aja manfaatnya banyak banget kan. Benar. Dan rasanya itu nggak beda jauh kalau misalnya kita masak pakai rice cooker atau gas. Jadi sebenarnya yang alami-alami itu justru lebih enak. Betul. Apalagi kalau dinikmatinya langsung di alam. Suasananya, memang alam menyediakan semuanya. Apalagi kalau kita mau berusaha dan belajar dengan alam, itu rasanya nikmat banget. Betul. Intinya, alam menyediakan semuanya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul. Jadi teman-teman, Rangers, jangan lupa juga subscribe channel Are Outdoor Gear dan ikuti terus video-video seru lainnya. Iya, karena kedepannya bakal banyak video-video yang seru lagi. Betul.